caranya bisa ke semuanya ya, semua profesi. Ada oknum polisi, ada oknum tentara, ada oknum PSN, ada pelajar, dan ini kebetulan ada oknum jurnalis. Nanti kalau mau tanya silakan. Halo Mas, Mas, benar, Mas orang jurnalis gitu Mas ya. Itu gimana bisa bawa paket sabu sampai 15, kami ganja sampai 15 kilo itu Mas? Pertanyaannya gimana? Itu. Dari mana ganja? Ganja dari Aceh. Aceh. Itu kok bisa kepikiran bawa paket ganja gitu Mas? Untuk diperjualbelikan. Untuk diperjualbelikan. Memang sudah lama menjalankan bisnis ini Mas? Pertama kali. Pertama kali. Ini dapat dari mana tawaran yang ini? Berapa beli ganja itu? Satu kilonya 600 ribu, totalnya 9 juta. Untuk dijual ya Pak? Pertanyaan. Jogja. Dikonsumsi dan diperjual beli. Udah lama pake Mas? Pake udah lama. Berapa tahun? 4 tahun. Itu bisa bisnis kayak gini ajakan teman atau memang udah tahu jalurnya gitu Mas? Ajakan teman. Ajakan. Maksudnya kita melakukan penelitian ya? Kok bisa kamu tahu link aja dari mana? Iya. Dari? Dari internet, iya. Internet. Ini sayangnya apa tahu? Kerjanya apa? Sayangnya. Penulis. Penulis buku. Apa? Penulis buku. Mas, sorry Mas. Katanya wartawan. Katanya wartawan. Jurnalis yang penulis buku. Media apa Mas? Kongko.org. Hah? Kongko.org. Kongkol? Kongkol. Kongkol. Dia Kongkol. Jurnalis juga di media online. Di media online itu? Di online. Di mana itu? Halo. Cukup ya, rekan-rekan. Pak, tanya Pak, nomor dulu. Nama. Mas Satria Putra. DSP. DSP. Ya, pembelajar buat yang lain-lain ya. Oke, makasih. Pak Adir, Pak Adir. Alurnya ini gimana Pak Adir? Teman-teman, ini pembelajaran buat kita semua. Bahwa narkoba bisa kenai semua profesi. Ya, tidak tergantung pada siapapun. Makanya saya hanya berpesan pada semuanya. Mari kita lindungi, jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari bahaya narkoba. Saya kira demikian ya. Tersangkanya ditangkap. Harus legal. Oh, ya, harus legal. Revisi undang-undang narkotika. Belum. Emang kenapa harus gitu Mas? Dunia, belum. Pak, mereka ya. Ini ditangkap, kronologi ditangkap, Pak? Ya, kita tangkap ke bulan, kamu tangkap bulan apa? Bulan Desember. Desember. Di mana ya. Pak Dir ditangkapnya? Ditangkapnya di Petung, pertengahan lagi istirahat makan, dia naik bis toh ya. Di toh itu kemudian waktu istirahat kita lakukan pemeriksaan. Dari Aceh ya Pak Dir? Dari Aceh. Rencananya akan disalurkan kemana barang? Ke Jogja. Oh. Ini kebetulannya adalah, ini juga teman-teman sasarannya mahasiswa rencananya. Oh gitu. Kemarin udah bocor jadi kita gak bisa. Tapi kita sudah sampaikan ke Polda Jogja terkait mereka. Cukup ya. Oke, makasih. Tadi barang buktinya. Iya. Saya lupa ya, saya bacaranya. Dari barang bukti yang kita musnahkan, sabu seberat 892 gram, kemudian ganja 14 gram, kemudian ekstasi 80 gram. 892 gram. Ini kita menyelamatkan jiwa sebanyak 19.577 jiwa. Ya, terima kasih ya. Oke. Mas, kok tenang banget, Mas? Kok tenang banget kelihatannya kemana nih, Mas? Enggak tenang gitu. Ada perusahaannya, perusahaan apa? Perusahaan PT apa? Ada medianya. Jadi komunitas. Bukan PT-nya apa? Enggak ada PT, media. Perusahaan. Nanti bodong kau. Nama online-nya apa? Bodong kalau enggak ada perusahaan. Media komunitas, bukan provokator. Iya. Sekarangnya kami bodong, kalau ada hukum. Kalau ada bodong hukum, bodong. Media komunitas. Media komunitas. Online ya Mas ya itu ya? Online ya?